Di semak-semak ini, di sebuah rawa tersembunyi, banyak katak yang tersebar di mana-mana. Salah satunya pergi berburu. Dia bersandar pada daun dan menunggu serangga. Tapi ini bukan daun. Ini adalah pemangsa yang mengerikan di rawa-rawa ini. Kutu air raksasa Belostoma, dengan belalainya, dia menusuk korban dan menghisap bagian dalamnya. Predator ini panjangnya mencapai 15 cm dan memiliki dua cakar yang kuat untuk menyerang. Dia berburu tidak hanya katak, mangsanya adalah ikan, krustasea, dan bahkan ular. Dia berburu dari penyergapan dan membeku. Dia menunggu korban, bernapas dengan bantuan belalai di belakangnya yang ditarik ke permukaan. Dan serangga ini bisa terbang. Saksikan terus konten kisah hewan liar dalam bahasa Indonesia.